Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah daerah tipe B yang terletak di pusat kota Jakarta Selatan. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu melayani pasien umum dan pasien BPJS. Instalasi Farmasi RSUD Pasar Minggu melakukan pengelolaan obat dari pengadaan, penyimpanan, peracikan, dan penyediaan obat yang memenuhi standar farmasi dengan menjamin mutu, akurasi, ketersediaan obat, serta pengawasan tangga kadaluarsa dilaksanakan secara ketat dan terintegritas memberikan layanan yang cepat dan tepat. Instalasi Farmasi RSUD Pasar Minggu berada di lantai 1 untuk memberikan pelayanan ke dokter 24 jam. Dengan total pegawai berjumlah 27 orang, kami melayani sekitar kurang lebih 1.000 resep setiap harinya. Kelebihan instalasi farmasi RSUD Pasar Minggu, pasien bisa melihat status resep seperti resep dalam antrian, tahap validasi, penyiapan, dan sampai selesai. Dengan adanya sistem SIM RS, memudahkan kami untuk membaca resep dan mengkaji obat sebelum diberikan, serta dapat mengurangi pemakaian kertas. Validasi resep. Petugas meneliti resep sehingga tidak ada kekeliruan yang terjadi. Pasien yang benar menerima obat yang tepat dan menyesuaikan dengan formularium BPJS. Analisis dan interpretasi resep. Petugas melakukan perhitungan terhadap obat yang diresepkan. Dan memastikan dosis yang ditulis sesuai dengan keadaan pasien. Serta kesesuaian cara pakai obat. Penyiapan obat. Petugas melakukan pengambilan obat sesuai resep yang diberikan dan melihat kembali expired date yang tertera pada obat tersebut. Pengemasan dan pemberian etiket. Petugas melakukan pengemasan dan pemberian etiket pada setiap obat sesuai resep yang diberikan. Double check. Petugas lain mengecek kembali obat yang sudah dikemas dan diberi etiket agar tidak terjadi human error. Penyerahan obat dan pemberian penjelasan. Petugas menyerahkan obat kepada pasien dan memberikan informasi seputar obat yang diberikan. Layanan informasi obat atau PIO. Pemberian informasi rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker kepada pasien di rumah sakit.
We'll be right back.